perkenalkan nama saya Prima Aliansa Siregar. Saya mahasiswa program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padang Sidimpuan. Saya lahir di Padang Sidimpuan 21 Agustus 1997. Saya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, dan saya anak dari kedua orang tua yang luar biasa. Saya bercita-cita melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, di mana setelah saya lulus pada tahun 2015, IAIN Padang Sidimpuan sudah menjadi impian saya. Maka pada saat itu, saat memasuki Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, pada tahun pertama saya kuliah, saya diberi pembekalan di mana kami harus belajar selama 1 tahun berasrama. Di pelajaran asrama ini, kami diberikan pelatihan dengan meningkatkan skill bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kami juga dibekali dengan modal agama, di mana kami belajar tahsin Al-Quran, kami belajar mahfuzat, dan kami belajar adab dan etika, yang di mana ciri-ciri keislaman harus tetap melekat di dalam diri kami. Kemudian setelah itu, dengan pembelajaran ini, jadi rasa percaya diri saya untuk berbahasa asing semakin baik. Di mana, so I feel comfort talk with foreign tourists, and this is the result of Mahat Al Jamiah. Jadi kita menyebutnya bahwa pembelajaran selama di asrama ini kita menyebut dengan Mahat Al Jamiah, dan alhamdulillah dengan ini saya semakin memahami literasi-literasi, baik itu literasi ekonomi, baik itu literasi yang lain, sehingga apa yang kami pelajari selama 1 tahun di Mahat Al Jamiah berasa sangat berdampak bagi saya. Saya mengikuti forum bahasa PBI atau kita singkat dengan Forsabi. Tujuan dari komunitas ini adalah meningkatkan skill bahasa mahasiswa ekonomi. Bahwa ini forum ini membuktikan bahwa mahasiswa ekonomi juga harus siap bersaing di ekonomi internasional, karena kita ketahui untuk berbicara di ekonomi internasional harus dapat menguasai bahasa asing, yaitu kami sudah diberikan basic bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, di forum ini saya menjabat sebagai ketua bisnis corner. Saya dan beberapa tim dari anggota Forsabi berangkat untuk mengikuti debat perpajakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN di Tangerang. Pada saat itu, IAIN Padang Sidimpuan mendapat peringkat 8 dari 32 PTN. Bayangkan, PTN yang kita bertanding di sana itu bukan hanya PTN yang biasa-biasa, PTN yang terkenal di kancah nasional dan universitas yang terkenal di Indonesia. Sebulan setelah itu, saya juga menjadi delegasi melalui Forsabi berangkat ke Institut Pertanian Bogor, di mana setelah mengikuti kompetisi tersebut dengan beberapa prestasi yang telah saya raih, membuka jalan bagi saya untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia. Di mana beasiswa Bank Indonesia ini, mereka membentuk satu komunitas yang namanya Generasi Baru Indonesia atau kita singkat dengan GenB. Berhubung untuk IAIN Padang Sidimpuan, saya Prima Aliansa menjabat sebagai ketua umum dari komunitas ini. Ini membuka cakrawala saya bahwa menjadi mahasiswa itu harus kreatif. Menjadi mahasiswa itu bukan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu yang dimana kuliah, pulang-pulang, pulang. Sehingga untuk menjadi mahasiswa itu adalah mewujudkan bahwa kita harus memiliki visi ke depan yang lebih baik. Karena sebagai mahasiswa, kita juga dituntut sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin kepada diri sendiri maupun memimpin kepada orang lain. Karena sebagai muslim yang baik, kita harus memiliki visi dan manajemen yang baik ke depan. Jadi, dengan prestasi-prestasi tersebut, sehingga mengukirkan kisah yang bagus bagi saya selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Kepada orang tua saya khususnya, terima kasih telah selalu mensupport dan mendoakan saya, dan selalu memberikan dukungan tanpa henti-hentinya kepada tenaga pendidik saya di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kepada dekan fakultas, kepada wakil dekan, kepada ketua prodi, kepada seluruh sivitas akademika fakultas. Terima kasih telah membangun karakter saya selama menjadi mahasiswa. Kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, terima kasih telah menjadikan IAIN Padang Sidimpuan ini menjadi wadah bagi saya untuk mewujudkan mimpi saya satu persatu, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang. Rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu. Well, that's all about me. I'm Prima Aliansa. Until next time, stay classy. Hari ini, anak saya Prima Aliansa Seregar telah menamatkan studinya di IAIN Padang Sidimpuan sebagai terbaik satu di Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis. Saya sebagai alumni IAIN Fakultas Tarbiyah pada tahun 1996 sangat bangga sekali atas perkembangan yang ada di IAIN sekarang ini. Alhamdulillah, pada hari ini saya melihat perkembangan yang luar biasa. Dan saya berdoa mudah-mudahan IAIN nanti menuju UIN
dengan UIN Padang Sidimpuan yang bermartabat. Untuk mencapai pada titik ini tidak lepas dari kedua perjuangan dari orang tua saya yang mulai dari kecil sampai sekarang tidak bosan-bosan untuk mendukung dan selalu mensupport saya. Dan inilah bukti nyata bahwa memang doa orang tua adalah doa yang terbaik dari doa semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu saya. Terima kasih kepada ayah saya. Kedua orang tua inilah yang telah membesarkan saya sampai sekarang dan menjadikan saya pada sampai pada titik ini. Terima kasih kepada semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.